Assalamualaikum. Dulu saya pernah tunjukkan cara menggunakan ubi cendawan susu harimau dengan cara kita gosokkan kepada permukaan kasar dan air yang kita dapat tu kita minum. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat hirisan cendawan susu harimau dan macam mana nak gunakannya. Okey, kalau kita nak buat hirisan cendawan susu harimau, kita perlukan ubi yang betul-betul fresh. Yeah, macam kalau katakan kita gunakan untuk gesek tergosok di permukaan kasar yang lama pun tak apa. Tetapi apabila kita nak hiris, nak potong dia, kita perlukan ubi yang betul-betul fresh. Okey, bila kita ada ubi yang fresh ni, cara potongnya senang aja. Yang ini pun saya dah potong dah sikit. Jadi kita potongkan dia, slice saja. Ya, nipis-nipis. Senipis yang kita boleh lah. Okey. Lebih kurang macam ni, ketebalan dia lebih kurang supaya sebab benda apa hirisan ni kita perlu jemurkan sama ada di bawah matahari, di bawah kipas ataupun dalam oven. Jadi kalau nipis lebih senang dan lebih cepat dia kering. Kita perlu keringkan dia supaya kita boleh simpan lama. Kalau katakan dia masih ada kelembapan, mungkin dia akan berkulat. Okey. Bila kita dah keringkan, okey, cendawan yang kering tu lebih kurang macam inilah bentuk dia. Okey. Yang ini kita boleh guna dalam pelbagai cara. Satu, kita boleh grind atau kisar dia untuk jadikan powder. Dan daripada powder tu kita boleh gunakan dalam banyak bentuk. Ataupun kita boleh rebus hirisan ubi ni dalam air panas untuk dapatkan macam kita buat extraction. Atau kita kunyah terus ubi ni. Ya, ubi ni tidak ada rasa yang menyebabkan kita rasa tak senang meloya. Dia tidak, hampir tidak ada rasa yang ni lah. Tidak, hampir kata tidak ada rasa. Kalau katakan macam ni, kita boleh patah-patahkan dia. Terus kita kunyah. Dan rasanya, bolehlah saya katakan rasanya hampir seperti kita kunyah kuaci ataupun biji bunga matahari. Begitulah. Jadi maksudnya kalau kanak-kanak yang perlu gunakan cendawan ni pun tidak ada masalah untuk dia kunyah dan kerana rasanya tidak begitu pelik. Okey. Terima kasih.